Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/Azril Nazli alias. Jadi hari ini saya keluar lewat hujan lebat di Kota Warisan Sepang. Hujan selebat-lebatnya hujan. Baru berhenti hujan. Ngam-ngam pula time orang balik kerja . Jadi saya nak borak hari ni ialah topiknya bertajuk road trip dalam arena motorsport. Jadi untuk pengetahuan anda, enjin road trip ni telah digunakan dalam dalam motorsport ni sejak tahun 70-an lagi. Tapi kemenangan yang diingati ataupun signifikan ialah pada tahun 1981. Tak silap nanti double check. Di mana Mazda Europe, tak silap saya, menghantar dua unit RX-7 versi yang klasik tu, SA-222 unit, bertanding dalam apa ni, dalam pertandingan endurance di Lita Spa yang berlangsung selama 24 jam dan pasukan tersebut menang mengalahkan jentera-jentera lain yang berkapasiti dan enjin lagi tinggi beribu-ribu cc lah. Saya nampak lah kita 5.0 tapi tak dapat ingat lah model apa . Tapi kat Spa, Belgium, RX-7 saya betul menang. Saya ada dokumentari khas lagi dekat dalam YouTube menceritakan bagaimana kemenangan tu mereka tu berlaku . So rotary SA-22 tu sesaran enjin 600cc darat 2 tau, dua rotor, jadi di 1200cc. Zaman tu masih tak ada menggunakan teknologi carburetor Baikkan ada seven yang klasik tu boleh menang perlombaan paling berprestij kat dunia. Itu satu. Satu lagi perlombaan di Le Mans, pasukan Mazda Motorsport menghantar banyak jugalah jentera menggunakan chassis yang di berikut 787. So yang menang ni 787B menggunakan enjin 4 rotor. Saya rasa sesaran setiap rotor 650cc darat 4, 1003 darat 2. Ok, so 2600 4 rotor menang. Jadi manufacturer pertama yang menang pertandingan perlombaan endurance paling berprestij dunia, iaitu Le Mans di Perancis, mengalahkan Mercedes, mengalahkan Peugeot, mengalahkan apa lagi kereta zaman-zaman tu, Porsche, tak silap saya lah, dah bercek balik tahun 1990. Selepas itu mereka buat regulation, nak Le Mans kena guna piston, tak boleh guna rotary. Jadi yang menang Le Mans ni sebab enjinnya bukan laju tau, dia tak laju. Kalau ikut masa sepusingan tak adalah laju sangat, taklah paling laju dalam dalam field tersebut. Wah, kita ada pre-bining ini, tak nak ikut terfilet. Tapi reliability dia, maksudnya saingan mereka menghabiskan banyak masa dalam pit, pergi repairing itulah, repair ni lah. Tapi reliability jentera 787 ni sangat bagus sehingga boleh meninggalkan lawan-lawan mereka pada margin yang agak selesa. Dipandu oleh Sir Johnny Herbert. Dan lagi dua pemandu saya tak ingat, dia saingan Johnny Herbert je. Kereta hijau tu kan, Renault tu. Cuba search Mazda 787B Le Mans 1991. Jadi itu je lah kemenangan paling agung untuk rotary ni tahun 1991 lah. Lepas tu tak adalah, tak ada sangat. Sampailah hari ini Mazda pun tidak mengeluarkan lagi enjin rotary dalam barisan kereta mereka lah. Paling terbaru pun rotary sebagai range extender untuk bantu kereta elektrik bergerak lagi jauh. Itu je lah yang saya dengar. Jadi RSA ni yang saya pandu ni adalah generasi terakhir rotary yang dikeluarkan secara rasmi atau komersial, menggunakan dua rotor, setiap rotor 650cc dan berikut nama enjin ialah 13B MSP Multi Sideport, di mana enjin ini mampu mengeluarkan
131 horsepower untuk sasaran 1300cc ataupun 2 rotor. So sekira sekitar jangan 100 150 lah, 125 horsepower eh. Kan ingatlah saya berapa. Okey, hari ni cerita pasal sejarah rotary saja. Kita hari ni borak pendek-pendek. Saya nak makan apa tu dekat mamak ni, sedap tu mamak ni dekat SKLIA ni, dia punya tandoori chicken kena pilih bagi peha, juicy betul. Dua hari straight, hari ni hari kedua saya nak makan kat situ. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.